بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله كتاب الشكر فدى الله سبحانه وتعالى. فدى هريني سبتو سبوه 16 Syawal 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian Islam ilmiah kita adalah 6 perkara menjaga dari ujian Dajjal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang Dajjal berarti mempelajari tentang hari kiamat. Dan mempelajari tentang hari kiamat berarti mempelajari tentang perkara akidah. Akidah adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman. Segala sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya dengan keyakinan yang kokoh. Nah, ketika seseorang mempelajari Dajjal berarti dia mempelajari tentang akidah.
Dan dari semua disiplin ilmu yang diajarkan di dalam agama Islam, maka ilmu akidahlah yang paling penting dari semua disiplin ilmu. Di dalam Islam membicarakan tentang akidah, membicarakan tentang ibadah, membicarakan tentang muamalah, dan membicarakan tentang akhlak serta adab. Itu disiplin-disiplin ilmu. Ustadz mana saja, kiai mana saja, habib mana saja yang berbicara di hadapan umat Islam pasti tidak lebih dari empat perkara ini. Yang pertama berbicara tentang akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak. Dari empat disiplin ilmu ini, yang paling penting adalah perkara akidah. Termasuk perkara akidah yang kita bicarakan adalah mempelajari tentang Dajjal. Bagaimana selamat dari Dajjal? Berarti ini termasuk pembicaraan dari rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan kalau sudah membicarakan rukun iman, berarti perkara ini penting. Dari tadi saya ingin menegaskan bahwasanya tema tentang Dajjal ini adalah perkara yang penting, karena berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan rukun iman. Yang mana iman saya, iman bapak ibu, saudara-saudari sekalian tidak akan sempurna tanpa rukun tersebut. Karena arti rukun adalah al-janibul aqwa minasyai. Secara bahasa rukun adalah sisi yang paling kuat dari sesuatu. Dalam ilmu usul fikih, rukun adalah ma la yatimmu illa bihi. Sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Maka karena pembicaraan Dajjal berkaitan dengan rukun yang kelima, beriman kepada hari akhir, dan beriman tidak akan sempurna kecuali dengan membicarakannya dan meyakininya, maka berarti pembicaraan tentang Dajjal ini adalah sangat penting sekali. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal adalah perkara atau makhluk yang sangat berbahaya bagi manusia. Sangat dikhawatirkan ujiannya bagi manusia. Fitnat Dajjal atau yang disebut dengan ujian Dajjal ini adalah ujian yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang sesuatu yang paling aku takutkan adalah Dajjal. Salah satu ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Dajjal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya dan mengkhawatirkannya ujian Dajjal ini, tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya untuk berhati-hati dari ujian Dajjal. Saking besarnya ujian Dajjal, tidak ada seorang pun dari nabi yang diutus oleh Allah Jalla fi'ula kecuali memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal.
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari riwayat sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu menjelaskan tentang bahayanya ujian Dajjal. Beliau bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal." Tidak ada antara penciptaan Nabi Adam sampai dibangkitkannya hari kiamat perkara yang lebih besar dibandingkan Dajjal. Perkara yang lebih besar dibandingkan Dajjal. Ini menunjukkan besarnya ujian Dajjal, berbahayanya ujian Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada perkara dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai dibangkitkannya hari kiamat yang lebih besar dibandingkan Dajjal. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fitnatu wa fitnatun akbaru 'indallah min ad-dajjal." Sebuah ujian yang paling besar di sisi Allah tidak ada kecuali Dajjal, yang paling berbahaya, paling mengkhawatirkan, paling besar bagi umat manusia. Tidak ada ujian apapun yang paling besar kecuali Dajjal. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa Dajjal adalah ujian bagi manusia yang paling besar. Kita tahu bahwasanya ujian-ujian bagi seorang muslim banyak. Diuji dengan harta, diuji dengan keluarga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya saudara kalian, sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ini ujian bagi manusia. Istri, anak-anak, keluarga adalah ujian. Kemudian juga seorang diuji dengan penyakit seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Kotak sedekahnya di situ aja mas, situ aja. Tidak ada yang bergerak kecuali melihat saya. Dari 15 menit yang lalu saya sudah mengambil hati bapak ibu memperhatikan saya. Lewat kotak sedekah hilang perhatiannya. Yang mau bersedekah nanti setelah kajian. Dan saya tidak perlu disedekahi. Ilmu saya lebih mahal daripada amplop kalian semua. Dan ini tidak di sini saja saya katakan. Semua di majelis ilmu yang mengacau perhatian jamaah di majelis ilmu saya berhentikan. Karena mencari perhatian dari jamaah itu sangat sulit. Dari tadi saya perhatikan ada yang menoleh saya, "Ustaz ini apa sih? Enak enggak sih ceramahnya?" Ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ada yang mulai memperhatikan gaya bahasa saya. Ada yang mulai beradaptasi dengan gaya bahasa saya. Mulai menikmati apa yang saya sampaikan. Lewat kotak sedekah. Mengganggu Dajjal. Bukti nyata bahwa kotak sedekah mengganggu, pasti bapak ibu saudara saudari sekalian lupa apa yang sudah saya sampaikan dan sampai mana saya sampaikan.
sampai mana? Terakhir ucapan saya sampai mana? Ujian paling berat adalah dajjal. Dan bukan itu. Penyakit. Hah? Istri. Nah, siapa tadi yang ngasih kotak infak sedekah? Itu mengganggu. Mohon maaf kalau seandainya itu pengurus masjid. Hah? Siapa yang tahu? Tidak akan lanjut kajiannya sebelum ada yang tahu. Penyakit ujian. Hah? Penyakit ujian. Penyakit ujian. Ujian adalah penyakit. Seperti Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani adh-dhur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub alaihi salam ketika berdoa kepada Rabbnya bahwasanya wahai Allah, musibah atau penyakit menimpaku dan Engkau adalah Maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 20, surat ke-21 ayat 83. Begitu juga manusia diuji dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna likulli ummatin fitnatan." Wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap manusia, setiap umat mempunyai ujian tersendiri, dan ujian umatku adalah harta. Ini ujian-ujian. Nah, dari segala macam ujian tersebut, yang paling terbesar ujiannya adalah dajjal. Kalau dikatakan ujian, berarti harus lulus. Kalau tidak lulus, maka celaka. Dan semua dari kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ujian manusia diuji oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman? Tidak. Siapa yang mengaku beriman harus diuji. Sedangkan mereka belum diuji. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Sekali lagi saya ingin menekankan, ujian paling berbahaya adalah dajjal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita ingin bicarakan bagaimana beratnya ujian dajjal sehingga dikatakan berat besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian dajjal, salah satu yang membuat berat ujian dajjal adalah bahwa dajjal memiliki kekuatan di luar kekuatan manusia, yang dengannya manusia tertipu. Dajjal memiliki surga. Surganya dajjal adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dajjal memiliki neraka. Nerakanya dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dajjal mampu mengeluarkan semua kekayaan yang ada di dalam perut bumi ini hanya dengan perintahnya. Dajjal mampu menghidupkan
manusia yang setelah dia belah menjadi dua, kemudian dia lewati badan manusia yang dibelah tadi, kemudian dikatakan kepada oleh Dajjal, hiduplah, maka hidup. Dajjal akan mendatangi seluruh tanah di atas muka bumi ini. Tidak ada tanah kecuali akan dikunjungi oleh Dajjal. Illa sayata'uhud Dajjal, kecuali akan dikunjungi oleh Dajjal, illal Madinata wal wa Makkah, kecuali kota Madinah dan kota Mekah. Ini hal-hal yang membuat Dajjal akhirnya menjadi ujian yang terbesar. Dan saya tidak ingin mengupas tentang Dajjalnya, saya ingin mengupas bagaimana selamat dari Dajjalnya, karena itu inti kajian kita. Adapun perkara tentang Dajjal dan semisalnya, maka saya tidak terlalu fokus ke sana. Taib. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang paling menyelamatkan dari ujian Dajjal adalah sering meminta perlindungan dari ujian Dajjal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat selalu memperhatikan dirinya untuk minta perlindungan kepada Allah agar selamat dari ujian Dajjal. Ingat sekali lagi, kalau tidak selamat celaka dunia dan akhirat. Kalau tidak selamat celaka dunia dan akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sering meminta perlindungan kepada Allah dari godaan atau dari ujian Dajjal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sering memerintahkan umatnya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian Dajjal. Dan bacaan minta perlindungan dari ujian Dajjal yang paling bagus dibaca adalah duburus salawat. Dubur itu artinya secara bahasa pantat atau bagian akhir. Bagian akhir berarti masuk di dalamnya. Kalau kita katakan dubur sholat, berarti bagian akhir sholat, yaitu masih masuk di dalam sholat. Ya, lihat hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Jika salah seorang dari kalian duduk tasyahud. Duduk tasyahud adalah duduk di dalam salat yang kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di dalamnya. Itu namanya duduk apa? Tasyahud. Dimulai dari bacaan at-tahiyatus salawatut thayyibatu lillah. Atau bacaan yang lain at-tahiyatu lillah. As-salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa disebut tasyahud? Karena di dalamnya ada ucapan dua kalimat syahadat, atau karena di dalamnya ada pemberian isyarat tauhid ketika bertasyahud, maka disebut dengan duduk tasyahud. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bertasyahud, maksudnya duduk tasyahud di dalam sholat, maka hendaklah ia minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma, yang artinya adalah asalnya Allahumma itu ya Allah, wahai Allah. Ya-nya dihapus, dipindahkan ke belakang,
Ya Allah, ya-nya dihapus, dipindahkan ke belakang, berubah menjadi mim, menjadi Allahumma. Makanya arti Allahumma artinya adalah wahai Allah. Dan kebanyakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih memakai ucapan Allahumma. Sedangkan di dalam Al-Qur'an kebanyakan doa-doa disebutkan memakai apa? Rabbana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, Rabbana. Apa rahasianya? Kenapa doa di dalam hadis Allahumma sedangkan doa di dalam Al-Qur'an sering memakai apa? Rabbana. Maka jawabannya disebutkan oleh sebagian ulama tafsir adalah karena Al-Qur'an adalah sifatullah. Sifat dari sifat-sifat Allah yang maha mulia, yaitu kalamullah. Allah maha berbicara. Dan sifat Allah adalah mulia. Sifat Allah adalah agung. Maka pantas doa-doa di dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada Rabbana, karena menunjukkan kepada keagungan Allah dan menunjukkan kepada budaknya seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jawabannya kenapa pakai Rabbana? Karena Al-Qur'an adalah sifat Allah. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah yang maha mulia, maka di dalam Al-Qur'an sering memakai kata Rabbana yang menunjukkan kemuliaan Allah. Adapun di dalam hadis-hadis Rasul memakai Allahumma, maka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia adalah hambanya Allah, dan Allahumma menunjukkan kepada penghambaan diri kepada Allah. Wahai Allah yang berhak aku ibadahi. Allahumma. Ini rahasia. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku minta a'udz. A'udz artinya adalah wiqayah, benteng dari neraka jahannam. Perlindungan dari neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian kehidupan dan kematian. Apa ujian kehidupan? Ujian kehidupan sebagaimana saya sebutkan tadi. Apa tadi? Istri dan anak-anak, keluarga secara umum, kemudian harta, kemudian penyakit pada tubuhnya dan ujian-ujian yang lainnya. Ini adalah ujian kehidupan. Dan ujian kematian apa? Ujian kematian ada beberapa tafsiran disebutkan oleh para ulama. Di antaranya satu, ujian kematian adalah fitnatul qabr, yaitu ujian pertanyaan di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan ujian ini harus kita khawatiri. Dan kita tidak sependapat dengan orang yang mengatakan jangan takut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kalau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka ucapkan saja, kita pengikutnya Kiai Fulan, ini adalah menyimpang dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah merendahkan kedudukan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ujian kematian yang lain selain dari pertanyaan kubur, yaitu siksa dan nikmat kubur. Ini ujian. Kemudian ujian kematian yang lain adalah yaitu dhammatul qabr. Setiap dari manusia
Ketika dimasukkan ke dalam kubur, maka kuburannya akan menyempit, tulang belulangnya akan disatukan. Sebagaimana Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang ketika meninggal arasnya Allah bergetar, saking mulianya Sa'ad radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah sallallahu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun mulia, ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dimasukkan ke dalam kubur, maka kuburannya tetap disatukan, disempitkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'ad. Lakinnahu dhammatan dhamma, thumma furijan." Kalau seandainya Sa'ad, ada seorang yang selamat dari disempitkannya kubur setelah dimasukkan dia ke dalamnya, maka niscaya Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Karena ketika beliau meninggal, malaikat arsy bergetar, saking mulianya Sa'ad. Akan tetapi dengan demikian, tetap, ya, tetap saja kuburan beliau disempitkan sesempit-sempitnya, kemudian dilapangkan kembali. Jadi setiap manusia akan diuji dengan itu. Ini disebut dengan ujian kematian. Dan masih banyak tafsiran-tafsiran yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang keempat, dan dari keburukan ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Dari keburukan ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Di sini yang menarik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari selalu umatnya agar sebelum salam salat untuk membaca doa ini. Minta perlindungan kepada Allah agar selamat dari ujian-ujian ini. Itu satu. Yang kedua, yang menarik juga dari doa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ujian yang paling terberat bagi umat Islam adalah Dajjal. Dari sisi mana? Disebutkan penyebutannya terakhir. Yang kedua, disebutkan di dalam penyebutannya ada kata-kata syar, keburukan. Jadi kalau saya terjemahkan, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari buruknya ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Sedangkan ujian-ujian yang lain tadi tidak disebutkan buruknya. Neraka jahanam tidak disebutkan buruknya. Siksa kubur tidak disebutkan buruknya. Ujian kehidupan kematian tidak disebutkan buruknya. Tetapi ujian Dajjal disebutkan apa? Buruknya. Wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Dan dari buruknya ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Pelajaran selanjutnya dari doa ini, kenapa disebut Dajjal Al-Masih? Kenapa Dajjal disebut sebagai apa? Al-Masih. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam pun disebut sebagai Al-Masih. Isa Al-Masih. Maka jawabannya, Nabi atau Dajjal disebut sebagai Isa Al-Masih, disebut sebagai Al-Masih adalah karena Dajjal mempunyai dua mata, dan salah satu mata dari Dajjal tertutup. Salah satu mata dari Dajjal tertutup. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kenapa sebagian orang mengira bahwa Dajjal matanya satu. Sampai negara Arab Saudi dituduh sebagai pengikut Dajjal karena mempunyai tanda polisi, polisinya tandanya mata satu. Itu adalah tanda bahwasanya pengikut Dajjal, kata mereka. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab
kenapa Dajjal disebut sebagai Al-Masih. Adapun Nabi Isa disebut, jadi Dajjal itu punya dua mata, yang satunya matanya itu belok keluar, jadi mata itu kalau bahasa Banjarmasinya itu bungsal, kalau bahasa Jawa saya nggak tahu, matanya itu keluar, mendolo. Ya, di keluar. Nah, yang satu matanya tertutup dengan kelopak matanya. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian bukan Rabb yang memiliki mata yang a'war. A'war itu tertutup salah satu matanya. Ya, di sini menunjukkan bahwa Dajjal mempunyai dua mata. Dikeliru kalau seandainya ada bayi keluar satu mata, ini berarti Dajjal. Ini tidak benar. Dajjal itu mempunyai dua mata. Dan yang tertutup adalah mata kanannya. Yang tertutup adalah mata kanannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Isa alaihi salam disebut sebagai Al-Masih karena beliau yamsahu fil ardh. Beliau berjalan di atas muka bumi. Dan salah satu sebab juga kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih karena Dajjal dia menjalani ataupun berjalan di bumi. Seluruh bumi dia datangi. Tidak ada bumi yang tersisa kecuali Dajjal akan datang dan mendatanginya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kiat yang pertama agar selamat dari Dajjal. Kiat yang kedua agar selamat dari Dajjal adalah seorang bersungguh-sungguh untuk menjauhi ujian-ujian, sarana-sarana yang menghantarkan kepada kegentingan-kegentingan atau yang disebut dengan fitnah, menjauhi fitnah, menjauhi ujian-ujian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a minhu." Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka jauhilah dia. Kata-kata jauhi ini berarti harus ada usaha untuk tidak mendekatinya. Nah, ini sulit di zaman sekarang. Di zaman sekarang semua orang latah. Ya, semua orang latah. Apabila ada sesuatu yang menarik, viral, ikut dia memviralkannya. Semua orang latah. Apabila ada orang berkerumun, misalkan nih, ini sekarang kita lagi kajian, di depan situ ada orang berkerumun. Mungkin saya ditinggalkan, ikut melihat apa yang dikerumuni. Nah, itu kelatahan manusia. Itu yang disebut dengan ujian, harus dijauhi. Jangan sampai dia malah mendekatinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang harus dijauhi adalah tidak mengikuti orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan mereka ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dajjal sebelum keluarnya dajjal yang besar. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi ummati dajjaluna kadzabu." Akan ada di tengah-tengah umatku para dajjal, tukang dusta.
Maka termasuk hal yang menjaga seorang muslim dari godaan dajjal adalah tidak mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan ini termasuk fitnah, ujian-ujian di zaman sekarang. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ajarannya para nabi palsu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dajjalun, yaitu tukang dusta, para nabi palsu. Jadi hati-hati, jangan terlalu latah dengan sesuatu yang lagi viral. Jangan-jangan itu nanti adalah kebiasaan seorang manusia, akhirnya keluar dajjal, viral dajjal, dia ikuti. Dia ikuti beritanya, dia ikuti kemana datangnya dajjal tersebut, dia berkunjung ke sana. Kan lagi ramai di zaman sekarang seperti itu. Ya, maka termasuk hal yang bisa menyelamatkan diri dari seseorang dari dajjal adalah tidak mengikuti fitnah-fitnah, huru hara yang ada. Ya, tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang viral-viral yang menyesatkan. Dia tetap saja beribadah kepada Allah kalau ada hal-hal yang huru-hara yang menyesatkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan." Bersegeralah kalian beramal fitanan sebelum datang huru-hara-huru-hara, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang membuat kerusuhan, kegaduhan. Hati-hati. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi. Ini sebagian orang ini viral, ikuti. Ya, apalagi kemarin bulan Ramadan, lagu kebangsaan Ramadan, salawatan khusus dinyanyikan oleh perempuan dengan musik, jadi lagu kebangsaan Ramadan. Paham maksud saya? Dari mulai anak kecil sampai orang tua ikut. Dengan seperti itu diklaim bahwasanya ini adalah benar. Tidak. Ya, beragama bukan dengan baper, bawa perasaan. Beragama itu badil, bawa dalil. Karena semua orang ikut konsernya, wah ini menunjukkan benar. Tidak. Semua mall, semua supermarket menyetel lagunya. Lagu itu musik. Dan itu talbisul haq bil batil. Pencampuran kebatilan, kebenaran dengan kebatilan. Bersolawat adalah amalan paling mulia, tapi ketika dicampur dengan musik yang nyanyi perempuan, joget-joget, dianggap lagu kebangsaan Ramadan. Itu viral, diikuti semuanya. Nanti apa viral lagi, diikuti. Hati-hati, jauhi. Dan itu kebiasaan manusia, tatalluq. Manusia itu sukanya ingin tahu apa sih, apa sih, apa sih. Maka dagangan paling laris di tengah manusia adalah gosip, ingin tahu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal yang menyelamatkan seseorang dari ujian dajjal adalah bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keimanan dan kekuatan keimanan, karena iman yang menjaga seseorang dari ujian dajjal dan segala macam bentuk ujian, yang menyelamatkan seseorang dari ujian tersebut. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan datangnya dajjal ke kota Madinah, tapi tidak masuk, tidak bisa masuk dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di penjuru-penjuru kota Madinah ada malaikat yahrasunaha,
ala anqabil Madinah malaikatun yahrusunaha. Di penjuru-penjuru kota Madinah ada para malaikat yang menjaga Dajjal. Menjaga kota Madinah maksud saya. Tidak bisa masuk Dajjal ke dalamnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayanzilu ay Dajjal bisabqah fatarjuful Madinah thalatha rajafa yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafiq." Maka kemudian Dajjal turun di sebuah tempat namanya Sabqah, dekat dengan kota Madinah. Kemudian kota Madinah bergetar, gempa, sebanyak 3 kali gempa. Ketika itulah keluar dari kota Madinah, bertemu dengan Dajjal, ingin menemui Dajjal, siapa? Setiap orang yang kafir dan munafik. Di sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang beriman tidak akan mengikuti Dajjal. Orang yang benar, jujur, imannya tidak munafik, tidak akan mengikuti Dajjal. Maka pelajaran agar selamat dari Dajjal adalah memperkuat selalu iman, mengokohkan iman. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghairi katib. Di dahi Dajjal itu ada tulisan kaf fa ra. Ya, kafir. Ada tulisan seperti itu. Yang bisa membacanya hanya siapa? Hanya orang beriman. Baik orang beriman itu bisa baca tulis atau tidak bisa baca tulis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agar orang selamat dari Dajjal adalah memperkokoh keimanan. Bagaimana Ustaz cara memperkokoh keimanan? Mengilmui keimanan tersebut. Seperti mempelajari tentang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadarnya, baik dan buruknya. Ini harus dipelajari secara detail sehingga kita benar-benar beriman. Beriman di atas ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi pengakuan yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Maka disinilah kajian-kajian dakwah sunnah senantiasa mengajak kaum muslimin, ayo ngaji, ayo membaca Al-Quran dan dipelajari, ayo membaca hadis dan dipelajari. Disinilah kajian-kajian sunnah senantiasa mengajak kaum muslimin agar belajar ilmu agama yang serius, yang mana kajian-kajiannya tidak hanya lucu. Ini yang sulitnya kadang-kadang kaum muslimin, ya, sukanya ceramah-ceramah ustaz yang lucu, ya, isinya dari awal sampai akhir cuma ngelucu, dan itu yang paling laris di tengah kaum muslimin. Padahal Al-Quran dan hadisnya tidak dibacakan, bagaimana mau pintar kaum muslimin tentang agamanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Termasuk dari hal yang menyelamatkan seseorang dari ujian Dajjal adalah bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, mengerjakan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang Dajjal. Jadi bukan pas datang Dajjal. Karena matahari kalau sudah terbit dari barat, maka tidak akan bermanfaat lagi iman seseorang. Tanda paling pertama hari kiamat adalah matahari terbit dari barat. Itu paling pertama. Baru setelahnya nanti ada Dajjal. Ya, ada Imam Mahdi, ada asap yang mengepul di atas langit, langitnya menjadi hitam.
ada binatang yang keluar yang bisa berbicara dengan manusia, itu setelahnya, setelahnya semua. Yang paling pertama ketika matahari terbit dari barat, maka pada saat itu tidak ada lagi, tidak bermanfaat lagi keimanan. Makanya saya katakan, hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari godaan dajjal adalah beramal saleh, bersungguh-sungguh beramal saleh sebelum datangnya dajjal. Jangan pas datangnya dajjal, karena ketika pas datangnya dajjal tidak manfaat lagi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil amal sittan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang enam perkara. Ad-dajjal, yang pertama kali sebutkan dajjal. Kemudian ad-dukhan, yaitu asap yang membuat langit menjadi hitam. Wadabbatul ard, dan makhluk melata, hewan di bumi yang bisa berbicara dengan manusia. Watulu'u syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa amral ammah, amral ammah ada yang menafsirkan yaitu perkara kegentingan di seluruh dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang kita harus beramal saleh sebelum datang hal tersebut. Yang terakhir, wa khuwaisatu ahadikum, yang keenam, dan perkara yang khusus bagi diri kalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksud daripada badiru, bersegeralah, maksudnya adalah berlomba-lombalah untuk beramal saleh dalam keadaan lapang. Ini sebagian manusia kadang cuma ingat Allah ketika sempit, banyak hutang, banyak penyakit, rezeki seret, baru ingat Allah. Tapi ketika dalam keadaan lapang, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha agar beramal saleh dalam keadaan lapang sebelum dalam keadaan genting. Karena kalau sudah dalam keadaan genting tidak manfaat lagi amal salehnya. Lihat Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faz'an." Suatu malam Rasulullah SAW bangun dalam keadaan terkejut. Ya, bangunnya terkejut. Lalu beliau bersabda, Subhanallah, mada anzalallahu minal khazani, wa mada unzila minal fitan, man yuqidha sawahibal hujurat, yuridu azwajahu likay yusallina. Lihat, Rasulullah SAW termimpi, kemudian beliau bangun dengan terengah-engah. Beliau mengatakan, Maha suci Allah, apa yang Allah turunkan dari rahasia-rahasia, apa yang Allah turunkan dari ujian-ujian, siapa yang mau membangunkan istri-istrinya? Maksudnya adalah membangunkan istri agar sholat malam. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum ujian datang, hendaknya kita beramal saleh. Jadi saya pesan Pak, ya, ketika ada huru hara, kegentingan, banyak pembunuhan, suasana genting, kacau, maka banyak-banyaklah ibadah. Jangan banyak-banyak tatolok. Tatolok itu ingin cari tahu apa sih. Tidak perlu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebelum terakhir, perkara yang menyelamatkan manusia dari dajjal adalah seseorang hendaknya mengetahui sifat dajjal, keadaan dajjal, sesuai yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berpesan di sini, jangan sampai hadis-hadis yang
menunjukkan tentang hari kiamat diturunkan sekarang, kecuali kalau sudah benar-benar terbukti. Seperti misalkan fatwa yang menyimpang bahwa Ya'juj Ma'juj sudah keluar, ini tidak benar, bermodalkan hanya dengan perkataan seorang ahli tafsir. Saya sering mengatakan ahli tafsir atau perkataan ulama bukan dalil. Makanya para ulama mengatakan aqwalul ulama yuhtajju laha la biha. Perkataan para ulama diberikan dalil atasnya, bukan dijadikan sebagai dalil. Ini sebagian orang tertipu, menganggap bahwasanya hal tersebut benar ketika disebutkan seorang ulama fulan mengucapkannya. Ya, tidak bisa itu. Ya, jadi saya sebutkan sekarang, nanti ada sifat-sifat dari Dajjal, maka jangan langsung diturunkan kepada orang tertentu. Kenapa? Kita tidak bisa menentukannya dengan pasti kecuali itu benar-benar ada keterangan yang jelas sesuai dengan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan api yang keluar pada tahun 645 kalau tidak salah Hijriah, maka Imam Nawawi mengatakan ini tanda yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Narun, api yang akan keluar, yang api tersebut sangat besar keluar dari kota Madinah, orang di negeri Syam melihatnya. Ini sudah keluar, dijelaskan oleh para ulama. Adapun di zaman sekarang sampai ada yang meramal umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun dengan perhitungan-perhitungan begini, ini gak benar, ini tukang ramal, ini bukan ustaz namanya. Tidak benar ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kapan hari kiamat. Dan kalau tentang berbicara tentang datangnya hari kiamat, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat datang?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Sepertinya sekitar 1500 tahun. Enggak. Beliau jawabnya apa? "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang ditanya, yang bertanya. Itu yang jawaban Nabawi seperti itu. Tidak ngarang-ngarang hitungannya begini, hitungannya begini. Enggak benar itu. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Makanya saya akan sebutkan nanti beberapa sifat Dajjal yang dengannya kita bisa mengetahui bahwa kita harus menjauhi makhluk ini karena dia ujiannya berat. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah kecuali memberikan peringatan kepada kaumnya seorang makhluk yang matanya a'war. A'war adalah matanya satu mendolok, kemudian yang satu mamsuh, tertutup. Itu namanya a'war, mendolok. Ya, al-kadzdzab, yang tukang dusta. Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya dia matanya a'war dan Rabb kalian bukan a'war. Ini sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa yang bermata satu bukan Dajjal. Karena mata Dajjal berapa? Dua. Karena orang yang disebut a'war itu mempunyai mata dua, yang satu biasa, yang satu mendolok. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maktubun baina 'ainaihi kafir. Tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Nah, ini tanda juga yang harus kita percayai dan kita yakini dan pasti terjadi. Tapi jangan sampai
diturunkan hadis ini kepada seseorang di zaman sekarang kecuali benar-benar nyata. Paham ini Bapak Ibu? Saudara-saudari, kecuali benar-benar nyata, kecuali benar-benar sesuai yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ngarang-ngarang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Misalkan saya pernah ke Danau Tabariyah atau yang disebut dengan Tiberias yang ada di negeri Yahudi sana. Dia kering. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu danaunya ataukah bukan? Allahu a'lam. Tidak bisa kita tentukan. Kecuali sampai benar-benar terjadi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Sesungguhnya kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya Dajjal bisa dilihat dengan kasat mata, sedangkan Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata saat di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika Isra, ketika Mi'raj, beliau mengatakan nurun anna arah, ada cahaya yang menghalangiku, bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan manusia ketika hidup tidak akan pernah bisa melihat Allah jalla fi'ala dalam dengan kasat matanya. Para ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini kenapa? Karena Dajjal ketika keluar di akhir zaman, dia datang dan Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada Dajjal beberapa perkara yang besar yang di luar kebiasaan manusia. Dan akibat itulah tidak ada yang selamat dari manusia kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal lewati desa, lewati daerah, kemudian dia mengajak kepada penduduk desa, penduduk daerah tersebut agar beriman kepadanya. Kalau seandainya kalian beriman kepadaku, kata Dajjal, maka Dajjal berkata kepada langit, ya, wahai langit, turun hujan. Turun hujan. Sekarang saja manusia-manusia yang dikira bisa mendatangkan sakti, kesaktian mandraguna, banyak pengikutnya padahal menyimpang dari agama Islam. Seperti ilmu kebal, itu ilmu kebal bukan dari Islam sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di peperangan Uhud beliau terluka. Ketika di Taif beliau terluka. Itu manusia yang paling mulia di sisi Allah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Oh, kata Dajjal, turun hujan, turun hujan. Ya. Kemudian dia berkata kepada bumi, keluarkan apa yang ada di dalam perutmu, keluar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melewati daerah yang tandus. Kemudian dia katakan tumbuh, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana bisa orang seseorang akan selamat dari ujian Dajjal ini kecuali orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ini ujian yang sangat nyata dilihat oleh manusia. Makanya banyak yang mengikuti Dajjal. Itu sudah keberapa? Lima. Yang keenam, para ikhwah, terakhir yang bisa menjaga seseorang dari ujian Dajjal adalah menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang membaca 10 menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia terjaga dari Dajjal. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, timbul pertanyaan. Nah, sebelum timbul pertanyaan, ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 dari surah Al-Kahfi adalah id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi ilana min amrina
rasyada. Timbul pertanyaan, kenapa 10 ayat dari surah Al-Kahfi yang bisa menjaga seseorang dari dajjal? Maka jawabannya adalah karena surat Al-Kahfi itu adalah surat yang menceritakan tentang sekelompok pemuda yang dia keluar dari daerahnya, dikejar-kejar oleh pemerintah yang berwenang pada saat itu, keluar dari daerahnya untuk menjaga akidahnya. Nah, itu rahasianya. Keluar dari daerahnya untuk menjaga akidahnya. Dan di situ perjuangan akidah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi menjaga dari godaan dajjal? Karena di dalamnya ada doa yang kita sebutkan tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan di sini terlihat luar biasanya doa. Makanya saya katakan, jangan pernah remehkan doa. Apapun yang Anda kerjakan, berdoalah. Sampai perkara yang ringan, berdoalah, minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai perkara-perkara yang berat, besar dalam kehidupan beragama ataupun kehidupan berkeluarga. Mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik. Jadi ketika mereka keluar, pemuda-pemuda ini, untuk menyelamatkan akidah mereka, mereka keluar, mereka mengucapkan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah dari sisimu rahmat dan sediakanlah untuk kami petunjuk yang baik. Lihat, Allah kemudian berkat doa tadi memberikan rahmat kepada si pemuda ini. Mereka akhirnya diberi petunjuk untuk jalan ke sebuah goa yang mereka tidak tahu di situ ada goa. Kemudian ketika mereka berdoa ini, mereka mendapatkan rahmat. Di goa tersebut mereka tidur dalam jumlah waktu yang lama, tetapi tidurnya tidak menghancurkan tubuh mereka. Ada rahmat Allah di situ. Salah satunya adalah sinar matahari yang tidak langsung menimpa mereka, menerpa mereka. Yang kedua, ketika mereka tidur dalam waktu sekian tahun lamanya itu, mereka tidurnya dalam keadaan matanya tidak terlalu tertutup, tidak juga terlalu terbuka. Jadi kadang terbuka, kadang tapi dalam keadaan tidur. Kemudian mereka juga berbalik-balik, karena kalau seandainya ratusan tahun tidur, maka kemudian otomatis tubuhnya kalau seandainya tidak ada pergerakan akan rusak. Nah, ini rahmat Allah dan itu ajaibnya doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lihat lagi dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an yang menyebutkan tentang hadis yang panjang tentang dajjal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil Baqarah." Siapa yang mendapati tentang dajjal, maka hendaklah dia membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, pembuka ayat-ayat pembuka dari surat Al-Baqarah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira 6 perkara yang menjaga seseorang dari dajjal. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kita berlindung kepada Engkau dari buruknya godaan al-masih ad-dajjal. Baikkan, jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, baru kotak sedekahnya jalankan. Tidak ada pertanyaan? Bapak-bapak? Ibu-ibu?
Sudah lapar? Ngantuk? Haus? Enggak lah, dari tadi kan Bapak Ibu cuma nonton saya. Yang cuap-cuap kan saya dari tadi. Hah, tidak ada pertanyaan? Sudah paham tentang Dajjal dan bagaimana cara berlindung dengannya. Tinggal kita mengamalkannya. Ingat baik-baik. Salah satu beratnya menuntut ilmu adalah ilmu tersebut harus dizakati. Dan cara menzakati ilmu adalah dengan mengamalkannya. Sebagaimana seorang yang punya harta ketika tidak dizakati dia akan disiksa, maka begitu pula seorang yang punya ilmu ketika tidak dizakati dia akan disiksa. Dan zakatnya ilmu adalah mengamalkannya. Sekarang di atas pundak kita ada amanah untuk mengamalkan ilmu tadi. Yang pertama tadi, kita harus sering-sering minta perlindungan kepada Allah dari Dajjal, terutama sebelum salam sholat. Ya, harus minta perlindungan, dihafal doanya. Jadi ketika selesai innaka hamidum majid, maka baca doa itu. Senantiasa dibaca, meskipun hukumnya sunnah, ya, tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk membacanya. Ustaz, kan Dajjalnya belum datang. Untuk itulah, ketika Dajjalnya belum datang, itulah banyak-banyak berdoa minta perlindungan. Karena kalau Dajjalnya sudah datang, minta perlindungannya tidak manfaat. Wallahu'alam. Ada pertanyaan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan bahwasannya tanda yang paling pertama muncul adalah munculnya matahari dari barat. Mohon dijelaskan dalil yang menunjukkan masalah itu, Ustaz. Karena beberapa dalil yang saya ketahui, munculnya matahari itu disebutkan setelah beberapa tanda. Iya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa hadis sahih tentang hal itu, dan penyebutan ini memang ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa pengurutan tanda-tanda hari kiamat itu berbeda-beda dari beberapa riwayat yang ada. Ya, ada yang menyebutkan seperti hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa badiru bil amali sittah, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Malah disebutkan di situ Dajjal. Bukan yang pertama adalah siapa? Adalah apa? Matahari terbit dari barat. Tetapi wallahu alam bahwa matahari terbit dari barat adalah tanda yang paling pertama dari tanda-tanda hari kiamat berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taqumu sah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Kemudian dalam riwayat yang lain, awwalu asyrati sa'ah tulu'u syams min maghribiha. Tanda hari kiamat yang paling pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Tetapi ya bukal khilaf. Tetap terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini, karena terjadinya berbagai macam riwayat yang ada. Saya akan bacakan perkataan beberapa ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamul Quran. Beliau mengatakan, awalul ayat zuhur Dajjal, thumma nuzul Isa alaihi salam, thumma khuruju Ya'juj wa Ma'juj, fa idza qatalahumullahu bil naghfi fi a'naqihim ala ma ya'ti qabadallahu ta'ala nabiyahu Isa alaihi salam, وخلت الأرض منا وتطاولت الأيام على الناس وذهب معظم دين الإسلام أخذ الناس في الرجوع إلى عادتهم
wa ahdathul ahdath min al-kufri wal fusuq kama ahdathuhu ba'da kulli qa'imin nasbahu lillah nasabahu Allah ta'ala bainahu wa bainahum hujjatan 'alayhim thumma qabadahu fayukhriju Allah ta'ala lahum dabbatan min al-ard fatamayyaz al-mu'minuna min al-kafir liyartadi'a bidhalika al-kuffar min an kufrihim wal fusaq an fasaqihim wa istabsiru wa yanzi'u amma hum fihi min al-fusuq wal isyan thumma taghayyabat dabba anhum wa yumhalun fa idza asarru ala tughyanin tala'at asy-syams min maghribiha. Berdasarkan perkataan Imam Al-Qurtubi ini bahwa pertama kali tanda hari kiamat bukan matahari terbit dari barat. Beliau mengatakan ayat tanda hari kiamat yang pertama kali keluar adalah keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini yang mengatakan Ya'juj Ma'juj sudah keluar, ini mana dalilnya? Ya, keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian Allah membunuh Ya'juj Ma'juj, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Isa alaihi salam, lalu manusia kembali lagi kepada kekufuran dan kefasikan seperti kebiasaan mereka. Kemudian setelah itu keluarnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian manusia setelah itu bertambah fasik, bertambah kufur. Tidak tersisa dari agama Islam kecuali sedikit saja yang dikenal oleh manusia. Baru setelah itu keluarnya matahari dari barat. Nah, ini perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tetapi di sana ada perkataan yang lain dari para ulama menyebutkan bahwasanya tanda dari Dajjal, tanda dari hari kiamat yang paling pertama adalah keluarnya matahari dari barat berdasarkan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Intinya tetap terjadi khilaf di antara ulama tentang urutan keluarnya tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya, tetap terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam. Begitu juga disebutkan oleh Imam Syekh Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami'ut Tirmidzi. Beliau mengatakan walidha ikhtalafal ulama fi tartibiha. Oleh sebab itulah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang urutannya. Qila, ada yang mengatakan awalul ayat ad-dukhan. Ada yang mengatakan tanda pertama adalah dukhan, asap yang mengepul di langit sehingga langit menjadi hitam, kelam. Kemudian keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya binatang, keluarnya matahari dari barat. Ya. Intinya terjadi khilaf di antara ulama, ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik. Jika tidak ada, maka saya ucapkan ini yang bisa sampaikan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.